بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعد أما بعد <clears throat> يا أيتها الطالبات عزني الله كنا سباق الخير أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركن بعبر الإنترنت أسأل الله أن جميعا Walain nastamir di Kita lanjutkan pembelajaran kita Yaitu kitab al arabiyah baina yadaik Kitab al al-thalith al juz al-thani Terakhir kita telah sampai yaitu Al-Musawah Al-Haqqah. Kemudian kita juga mempelajari kuaidul lughah yaitu maf'ul mutlak dan sekarang kita akan mengerjakan tadribat silakan buka buku kalian pada halaman 213 kemarin nomor 1 sampai nomor 3 sudah kami sampaikan tetapi akan kami ulang lagi <tuh> tadrib awal istakhrij al maf'ul al mutlak wa bayyin naw'ahu fi ma nah kita diminta untuk mencari mana maful mutlaknya kemudian menjelaskan nauknya, macamnya apa semacam itu <tuh> kita ulang lagi sambil mereview sambil muraja ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Aina al maful mutlak maful mutlak yakni taslima karena fi'ilnya dari wasallimu wasallimu naam wasallimu taslima naam taslima Yani nauhu muakkid am litaukid sebagai penguat asani fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhda wa bila aina maf'ul mutlak al maf'ul mutlak يعني أخذان أخدان مبين لنوعه نوعه يعني مبين للنوع الثالث ونفخ في الصور فجم فجمعناهم جَمْعًا أين مفعول مطلق؟ المفعول المطلق يعني جمعان جم جمعان يعني نوه للتوكيد نوعه للتوكيد الرابع وقولوا وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا نعم يعني أين مطلق المطلق مطلق المطلق يعني قولا نعم قولا يعني هنا مبين Linnau mubayyin linnau Sekarang yang kelima Watadhununa billahi adzununa Watadhununa billahi adzununa Mana maful mutlaknya? Maful mutlaknya yaitu pada kata adzunun Nah, adzununa itu sebagai maful mutlak Adapun jenis nauknya adalah litaukit. Nah,

ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. أين مفعول مطلق؟ مفعول مطلق يعني نسفًا. ونوعه، ونوعه يعني للتوقيت. الثامن: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di muka bumi nabata tumbuhan. Nah, tumbuhan ini sebagai maf'ul mutlak kemudian na'uhu litaukid. taukid Naam. At-tasi' Fa idza nufikha fi as-suri nafkhatun wahidah. Nah, di sini ingat ada bilangannya ya. Fa'idha nufiqha fi suri nafkhatun. Mana ini maf'ul mutlak? Yaitu naf, نف, nafkhah. Kemudian. Kemudian di sini jenisnya. Nauhu ya'ni lila'adat. Naam, lila'adat. Karena ada bilangannya. Ya. Ah, nah, kemudian selanjutnya, fahasabnaha hisaban syadidan wa azabnaha azaban nukra nah mana ini maful mutlaknya nah hisaban termasuk maful mutlaknya azaban juga maful mutlaknya di sini masuk mubayyin lin lin nau mubayyin lin lin nau nauhu mubayyin lin nau nah menjelaskan yang ke-11 wa kallamallahu Musa taklima Ya, Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Nah, taklima berarti nilit litaukhit Nauhu hulit taukhit. Taklima adalah maf'ul, maf'ul mutlaknya. Kemudian yang terakhir pada tadrib yang pada tadrib yang pertama adalah wayuridus syaitanu ba'ida. Ya. Coba syaitan menginginkan Agar menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Mafalnya mana? Mafal mutlaknya adalah dolaran. Nam? Dolaran. Yang jauh. Berarti di sini menjelaskan. Berarti. Naungu mubayin. Mubayin linau. mubayyin lin. Linau. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Nanti kalau ada yang belum jelas. Bisa tanya di kolom komentar ya. Di classroomnya. Ya. taip. Kemudian tadarib ini. latihan yang kedua untuk khoto do khoton ya do khoton tahdal mafoulil mutlaki fi mayali diminta untuk memberikan garis di bawah yang terdapat pada maf'ul yang terdapat pada maf'ul mutlaknya. Nah ini nanti yang maf'ul mutlaknya yang mana? Gampang sekali pokoknya dilihat saja dulu bagaimana fiilnya? Setelah itu fiilnya ada masdarnya ya kan. Ada masdarnya, masternya bagian dari fiil tersebut ya kan. Kita lanjutkan yang pertama, "wa may yushrik billahi faqad dhalla ba'ida." Ba'ida, ba'ida. Ana maf'ul mutlak yakni dolalan ya karena dari fiilnya dhalla Al-Thani Ya ayyuhal insanu Innaka kadihun Ila rabbika kadhan Famulaqih Maf'ul mutlaknya kadhan Karena fi'il dari kadihun Apa? Karena dari Bukan fi'il, karena dari kadihun ya, Dari kadihun Kadhan Ya Bukan fi'il ya ini bukan fi'il Tapi memang biasanya dari fi'il dulu ya semacam itu tapi ini bukan dengan fiil kadihun nah, kemudian masdarnya maful mutlaknya adalah kad kadahan asalis idza zulzilatil ardu zilzalah nah, fiilnya dari zulzila kemudian maf'ul mutlaknya zilzalah nah masdarnya zilzalal zilzala ya kan karena di situ masdarnya maka dikatakan maf'ul mutlak ar-rabi' Fasbir sabaron jamila Fasbir itu dari fiilnya Kemudian masdarnya sabaron Yang masdar itu dikatakan namanya maf'ul mutlak Sabaron Nah sabaron jadi maf'ul mutlaknya sabaron Yang kelima Wayat ru'u anhal azaba Antashada arba'a shahadatin Billahi Innahu Laminal <tuh> di sini adalah hmm, mafulnya adalah arba ya apa ar arba ya anta syada ar arba karena apa di sini merupakan bilangan ya bilangan semacam itu kemudian yang keenam tala al qariul qur'ana tilawatan <-tuh> mujawwidatan naam Tala al-qari'u al tilawatan mujawadah. Nah. Jadi tilawah masdarnya. Tala itu fiilnya. Jadi maful mutlaknya pada masdarnya. Tilawah. Nah. Tilawah. Tujuh. Ahatos siwaru bil ihatotan. Ihatotan. Nah. Ihatotan yakni maful mutlaknya. Ya, Fi'ilnya akhal to. Asamin nasak tul khota aishari nanus khoten. Nah, nasak tu al khota aishari nanus khoten. Ini mafolnya di mana? Mafolnya pada aishari na. Di bilangannya. Apa di? Di bilangannya. Kadang namanya mafol, mafol mutlak itu bisa disebutkan pada bila karena kedudukan sebagai intinya itu apa eh uh, mafolnya gitu loh ya kedudukannya men bersandar kepada masdarnya bersandar pada masdarnya kesembilan latam dahir rojula kullal madhi fatutah hama bil mudahana hmm. latam dahir rojula kullal madhi fatutammaha fil mudahana. Ya ini kulla. Kulla di sini juga apa? Sebagai maf'ul mutlaknya. Yang terakhir turqal baba turqataini falam yuftah lahu. Ya mengetuk pintu dengan dua ketukan tetapi tidak dibuka. Hmm. Ya, jadi di sini maf'ul mutlaknya ini ya dari fi'ilnya turqa. Jadi kadang Mas maf'ul mutlak itu bisa karena dari masdar yang berasal dari VL-nya atau mungkin malah bilangan kedudukannya itu sebagai masdar tapi penyandaran kepada masdarnya kedudukannya apa sebagai maful mutlak itulah yang diambil jadi yang bilangannya baik yang terakhir kita lanjutkan yaitu yang tadrib yang ketiga nah tadrib yang ketiga kita lanjutkan imla al bil maf'ul mutlak al munasib mimma al nah perintahnya di situ kalian diminta untuk mengisi yang kosong dengan mengisi maf'ul mutlaknya yang sesuai pada kolom tersebut gampang ya tinggal milih saja semacam itu yang pertama intakoma al madlum min al zalim intakoma intakoma aruf tunna ma mana intakom intakom yani membalas al madlum orang yang terdolimi membalas dari orang yang berbuat dolim nah, jadi apa dengan balasan membalas dengan dengan balasan orang yang terdolimi membalas si berdolim dengan balasan jadi kira-kira apa nih muntakimun intiqaman naqiman. Masdarnya mana? Masdarnya ada in intiqaman berarti maf'ulnya adalah in intiqaman. Naam. Akramar rajulu dhaifahu. Nuktah nuktah aziman. Apa ini? Akramar rajulu dhaifahu. Seseorang laki-laki memuliakan tamunya dengan pemuliaan yang besar atau yang agung. Kira-kira apa? Uh, masdarnya apa dari akroma? Yaitu apa? Gariman atau takrimun atau ikraman. Adalah ik, ikraman. Jadi ikraman alziman. Berarti mafulnya adalah ikraman. Akroma rajulu zaifahu ikraman alziman. Baik. Yang ketiga. Taqaddamat talibu fi nukta-nukta malhudan. Apa ini kita kira? -kira? Takut talib fi fi dirasatihi. Nukta-nukta malhudan, malhudan. Nah. Seorang murid mendekati di sekolahnya, ya seorang murid mendekati di sekolahnya. Nah, apa ini? Kemudian apa? Ke depan ya. Jadi apa? Takut daman, takut daman apa mukot diman atau kodiman? Yaitu takut daman malhudon, mal malhudon. Jadi takut daman tali bufi dirosatihi seorang murid mendekati pada pembelajarannya dengan gram Maksudnya bima gram tuh bagaimana ya dengan kayak karena mungkin pelajaran nggak suka jadi gimana gitu ya kan nah, jadi semacam itu jadi takut daman takut daman naim arabi Ar istadroja lisu farisa tahu istadroja eh, maaf kembali ke ketiga saya salah mengerti kayaknya Takut damat tali fi Seorang murid maju ke depan di saat belajar, si saat belajar, ya kan? Takut daman, ya? Malhudon malhudon itu dia sampai gemetar bagaimana bahasanya, ya? Nah, semacam jadi ini bukan takut daman, mendekati, tapi takut damah maju ke depan, ya? Seorang murid maju ke depan pada pelajarannya, ya kan? Takut daman, ya? Takut daman, pokoknya jawabannya yang di sini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, istadrojat lisu farisatahu. Di sini ada darijan, mustadrojan, ada istidrojan. Nah, ya, istadroja itu mendekati seseorang seseorang pencuri mendekati farisatahu yaitu musuhnya, ya. Mendekati musuhnya, ya. Jadi mendekati mangsanya. Jadi di sini dari jan atau mustadrat jan atau istidrajan istidrajan ya seorang pencuri mendekati mangsanya ya dengan melabui ya mendekati masih melabui ya seorang pencuri melabui atau memperdaya seorang pencuri memperdaya mangsanya dengan perdayaannya apa ya bahasanya dengan perdayaannya dengan banyak usaha-usahanya itu loh ya diperdaya gitu intinya. Yang kelima, jadi jawaban istitrojan. Yang kelima, jalasa al-mut'ab, nuktah-nuktah al-marid. Jalasa al-mut'ab, orang yang capek itu duduk, ya kan? Atau julus al-marid, ya duduk seperti orang yang sakit. Jadi jawabannya julusa, ya julu, julusa. Enam. yang keenam, khoto ar-radi'u fil ghurfah ya khoto ar-radi' fil fil ghurfah di sini apa khututain apa khututan apa khutwah ya khoto ar ya kan seseorang yang menyusui ya kan menuju ke kamarnya melangkah melangkah ke kamarnya. Khoto, ya. Khoto di sini apa? E, dua loh ya. Khoto berarti hutu taini. Apa? Hutu taini. Ya. Dua orang yang sedang menyusui menuju ke kamar. Jadi khoto arrodi'u fil ghurfati khutu taini. Ya, semacam. Jadi apa? Khutu taini. Tapi Mungkin itu aja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya kan uh, bisa menambahkan keilmuan kita. Jangan lupa nanti mohon dikerjakan link yang kami kirimkan di Classroom ya jangan tidak mengerjakan. Nanti mempengaruhi nilai kalian karena apapun usaha kalian akan dijadikan nilai. Walaupun kami bukan hanya sekedar menilai dari nilai kalian secara apa itu akademisnya, tapi kami juga melihat ketertiban kalian, akhlak kalian, di saat uzur kalian izin apa tidak itu akan kami hargai dan masalah nilai itu bisa dibuat tapi masalah akhlak itu susah dibuatnya ya gitu tolong kedepankan yaitu akhlak kedepankan kejujuran taib hayyanatadim bikiroti dua gafarotil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh